Fuji Utami alias Fuji merayakan kemenangan timnya dengan penuh kejutan usai kalahkan tim Torik Halilintar di pertandingan bulu tangkis. Seperti yang kita ketahui Fuji Anti Utami alias Fuji berhasil menjadi juara dalam pertandingan bulu tangkis yang diadakan KW Entertainment di tenis indoor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bersama dengan sang kakak, Fadli Faisal. Fuji berhasil mengalahkan Christie dan Gabriel Prince, yang bermain di bawah tim Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Tentunya, Fuji tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya atas kemenangan yang diraih. Padahal sebelumnya, ia sempat ragu lantaran kondisi Fadli Faisal yang telah terlihat kelelahan mengimbangi ritme melawan mereka. Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya ai, Fadli, udah capek banget. Tapi Alhamdulillah, menang, ungkap Fuji sembari tersenyum. Adapun dalam pertandingan bulu tangkis tersebut, Fuji sangat mengandalkan keahlian sang kakak. Hal itu lantaran Fuji merasa cukup kesulitan menghadapi serangan dari lawan. "Koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu silau." "Gak bisa lihat apa-apa," paparnya. Lebih lanjut, Fuji mengakui juga jika persiapannya untuk mengikuti turnamen ini kurang matang. "Gak ada strategi, aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang," beber Fuji. Selain itu, Fuji juga mengungkap jika kemenangannya tersebut merupakan hasil doa dari Haji Faisal dan Dewi Zuriati selaku orang tuanya. Ini berkat kekuatan doa Mama Papa sama doaku ke Allah, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Di akhir kata, Fuji juga turut mengapresiasi dukungan para penggemar yang turut hadir memberikan semangat selama pertandingan berlangsung. "Aku nggak nyangka mereka bakal selama itu," tandas Fuji. Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut, Fuji kembali dipertemukan dengan sang mantan kekasih Tarik Halilintar dan tunangannya, Aliyah Masaid. Momen pertemuan itu banyak mencuri perhatian warganet lantaran sikap Fuji yang dinilai salah tingkah. Adapun saat Alia dan Tarik memasuki area lapangan, Fuji yang tengah duduk di bangku pemain langsung menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan para penggemarnya. Hal itu membuat banyak warganet yang berspekulasi jika Fuji belum move on dari adik ipar Aurel Hermansyah tersebut. Selain itu artis Fuji Anti Utami atau Fuji nampak kesal ketika sang keponakan Galaskai Ardiansyah dihujat oleh para hatersnya. Baru-baru ini, Fuji mengunggah foto kebersamaannya dengan Galaskai. Namun, hal itu malah mengundang komentar negatif dari salah seorang haters. Salah satu akun nampak meninggalkan komentar yang berisi hujatan ditujukan ke Fuji dan Gala. Haters tersebut mencemooh Gala dengan sebutan si yatim. Terlanjur kesal, mantan tarik Halilintar memberi sindiran balik terhadap haters tersebut. Ia langsung meminta netizen menyebut uang yang diinginkannya. Butuh berapa? Sini aku yang bayar sayang, kamu Bu butuh uang. Yah. Balas Fuji. Tak hanya itu, Fuji langsung menyebut haters itu tak mempunyai masa depan. Kampung Alhamdulillah gala masa depannya sudah terjamin, gak kayak kamu udah madesu, masa depan suram, nyari duit.